Halo, assalamualaikum, balik nang channelku. Ki dino Sabtu tanggal 6 Mei. Ya ampun, pitu ra iso menengket mau. Nah, dino iki aku meh buka paketan. Ki paketanku wis teko kabeh enek. Totale enek iki loro, terus 3, 4, 5, 6. Iki yang pertama bumbu peralatan kamar mandi. Terus iki enek stiker kompor karo stiker kulkas. Terus iki enek wallpaper dinding, iki enek bunga gantung, terus iki enek gorden dinggo kolong dapur, terus iki enek dinggo sarung kulkas plus magic pump. Kayak pun ku lagi mulai ngarit modelnya kayak ngono kayak. Wes ngono ae aku meh buka paketan. Soalnya iki aku lagi dek ben, aku lagi ngecat kamar mandi, terus ki peralatan kamar mandi ini wis teko. Terus aku yo meh masang banner tembokku ning dapur soalnya meritil kayak ini ki, tapi luweh parah. Jadi gung iso dandani sementara tak pasangi banner. Wis ngono ae aku langsung unboxing. Nah, sing pertama iki aku ameh buka sarung magicom galon plus kulkas ya. Engko link tokone karo regane barang wis tak kek deskripsi ae utawa tak kek dele kene. Terangane wis langsung buka ae. Ya. Ini tulisannya yang berikutnya. Tutup galon, tutup kulkas, tutup magicom, pegangan. Terus langsung aku buka. Ini motifnya kayak gini, daun-daun ini warnanya ireng abu-abu. Iki sing dinggo magicom gitu ya, kayak gini. Terus ini enek keletane sing dinggo magicom. Terus iki sing dinggo galon. Iki dinggo galone satu in one ya, kan biasanya nek galon sing enek pencetan ngono kae karo enek segalon dipasang dispenser. Lah iki iso kenek dinggo loro-lorone. Terus iki dinggo sarung dhuwur kulkas. Nah, ini lumayan dawa. Terus samping-sampingnya enek kantongnya kayak gini. Selanjutnya iki enek dinggo pegangane kulkas iki, terus iki dinggo pegangane magicom. Lumayan ya menurutku. Iki regane sak paket piro ya, 42 kalau gak salah ya. Pokoknya regane tak deleh gini karo keterangannya, terus link deskripsi linknya tak deleh deskripsi. Nah, terus selanjutnya iki aku meh buka apa ya, sebentar. Iki gorden kolong dapur, langsung buka. Iki aku golek motifnya sing persis-persis mirip-mirip ngono ya. Soale ben gak warna-warni. Iki golek iki sing mirip-mirip warnane. Ya ampun ngele. Iki warnane persis karo sing mau. Terus tau iki dinggo kolong dapur, aku tuku siji, loro, telu, papat, limo, enam. Iki ukurane 70x100. Buka kayak ini modele. Nah, iki ku dinggo kolong dapure. Motifnya podo plek karo sing dinggo tutup magicom karo kulkas. Wes selanjutnya aku membuka iki dinggo peralatan toilet. Sing iki wallpaper dinggo kulkas karo
kompor. Iki dipas dikei pipa ya ben jerone iki stikere gak tikel. Ya ampun bukae kok yongel ya. Sabar ya, sabar. Bukae yongel. Aku boleh motifi ireng ben senada karo tutup-tutup magicom barang mau kayak ini motif akrilik warna ireng ini dinggo kulkas motifnya ini gini. Ini aku tutup telung lembar lah sak kulkas dari ini konsep aku, jadi aku tutup telung lembar kayak ini. Terus sisi toke tinggu stiker kompor. Motifnya podo ya, stiker kompor karo stiker kulkas. Wes mulai terus selanjutnya aku main buka tinggu wallpaper dinding. Tapi iki aku main masang tinggu meja. Iki yo motifnya hampir mirip karo sing mau. Soalnya aku golek mesti motif sing podo-podo. Nah, kayak ini motifnya akrilik ireng. Iki ukurannya 10 meter kali 45. Kinggo ameh tak kayak pasang ning meja. Terus selanjutnya iki enak peralatan kamar mandi. Mungkin ini enek siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo enek songo bareng. Pertama aku mah buka sing pisau. Pisau ini aku yo milih warna ireng, soalnya dapur bukan mau kabeh warnane wis ireng, dadi pisau barang aku tuku warna ireng. Ini pisau ini iki sak set, di sini 1, 2, 3. Terus selanjutnya iki enek sarung tinggu mesin cuci warnanya biru, soalnya kamar mandi itu temanya biru kayak kolam renang. Buka ya. Ini tinggu mesin cuci sembuh putih matanya kayaknya. Terus iki tinggu sikat WC, sikat toilet kayak ini warnanya yuk biru. Terus iki enek dispenser dinggo sikat gigi, nah warnanya putih kayak ini. Aku yuk ngerti cara masangnya piye, pasang kuae. Terus iki enek dinggo tempat sabun, gas sabun itu warnanya abu-abu putih kayak ini. Terus iki enek besi keranjang kinggo dinggo ada sampo karo sabun wajah. Wes lanjute kumeh buka sing terakhir iki bunga gantung. Oke, buka ongel. Kisah pertama dinggo tempat gantung bunga nih. Kayak ini. Kini tali nih. Kini ceritane dipasang neng bolong-bolongan nih. Kini bolongan. Nah tali nih kok dipasang neng kono. Terus bunga nih kok digantung nih. Nah ini.
Terus selanjutnya iki bunga gantungnya. Cilik ya. Pote warnanya putih kaya iki ne tatakane. Nah, iki laras regane kembangi 8000. Yang ini. Iki ngono engko arep tak deleh ning kamar mandi. Terus iki yo padha aku tukune loro. Nah, tinggo vlog kamar mandi ini aku udah ingi wis ngecat kamar mandi engko ning vlog sitoke. Link engko tak deleh ini vlog tinggo ngisi kamar mandi. Wis ngono ae video unboxing-e, aku meh masang stiker kompor. Iki aku meh pasang stiker komporku sing nek ning kene. Nah, iki stikere